jagat maya pernah dihebohkan oleh seorang artis yang mengatakan sampai mati saya tidak mau jadi mualaf sebagai tweet balasan dari netizen Indonesia yang mendoakan artis tersebut semoga mendapat hidayah dan menjadi mualaf. Tweet balasan komentar dari netizen tersebutlah akhirnya viral lantaran para netizen banyak yang marah kepada artis ini tanpa mengetahui latar belakang siapa artis ini sebenarnya. Sampai sekarang itu masih ada tuh netizen-netizen. Nah, itu waktu itu kejadiannya adalah salah seorang tokoh agama datang ke Indonesia. Terus saya tweet. Apa? Wah, saya lagi menyimak nih ceramah-ceramah beliau. Terus lagi, wah, ini menarik juga ceramah-ceramahnya beliau nih. Terus ada yang kaget. Terus ada yang kaget. Di sosial media tuh. Wah, alhamdulillah Bang Ari udah menyimak ceramah dan dapat hidayah. Kami doakan dapat hidayah semoga jadi mualaf. Saya baca itu banyak sekali yang suruh saya jadi mualaf kan. Saya isengin aja. Maksudnya kan saya dari lahir sudah diazanin gitu. Saya isengin, saya tulis aja, saya tweet. Sampai meninggal saya tidak akan jadi mualaf. Marah semua. Marah semua. Islam juga tidak butuh kamu ya.